keluarga, uang dan media punca masalah. Bintang gandingan suami istri YouTuber Malaysia, Sugu Pavitra, memuat naik sebuah lagi video yang kedua selepas kemunculan semula baru-baru ini. Namun kali ini ia mengenai kontroversi di sebalik penangkapan suaminya. Video YouTube 5 menit itu yang bertajuk Inilah sebab menjadi masalah Menyaksikan wanita berusia 28 tahun itu mendakwa masalah keluarga, uang dan media sebagai punca yang akhirnya menyebabkan penangkapan suaminya, M Sugu. Sebab Sugu pergi hospital hari itu ialah keluarga saya sendiri. Keluarga saya menjadi masalah sebab duit. Keluarga saya yang tak pernah tolong saya selama ini sejak saya kahwin Sugu 7 tahun. Selepas saya ada duit dan berjaya macam sekarang ini mereka muncul secara tiba-tiba dan mula pinjam du. It dengan suami saya, buat masalah dalam keluarga kami, katanya dalam video yang dimuat naik ke laman Youtube beliau. Beliau tidak menafikan suguh juga bersalah kerana mabuk ketika kejadian tetapi menegaskan suaminya bukan seorang pemabuk. Ibu kepada dua anak itu mendakwa media juga telah menyebabkan gangguan terhadap kehidupan pribadi mereka sejak tiga bulan lalu. Selepas media masuk dalam keluarga kami, kami tak ada masa untuk masak dan bagi makan untuk anak-anak kami, dan masa itu amat sukar untuk kami, katanya. Beliau turut meminta maaf kerana memadam semua video di saluran YouTube dan berjanji akan memuat naiknya secepat mungkin. Pak Fitra berkata, suaminya berperanan dalam pencapaiannya sebagai antara bintang YouTube paling berjaya di Malaysia dan menambah tanpa sugu. Salurannya tidak akan memperoleh 786 ribu pelanggan dan videonya ditonton hampir 35 juta kali. Sekian info dari saya. Sumber dipetik dari berita harian.